Nah guys, ini aku lagi di kamar mandi yang ada di dalam ruangan buat sembayangan. Jadi aku ikut tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin nenek doang, nemenin nenek karena di rumah juga nggak ngapa-ngapain, hanya diajak ke sini. Ini hari apa ya, kayak manggulan gitu loh guys, satu hari sebelum besok kakek dibakar. Entah besok itu kakek dibakar atau mau ditanam, maksudnya mau dikubur, belum tahu banget ya, soalnya belum dapat informasi akunya. Kayaknya mau dibakar. Dan besok ada upacara, bukan ini upacara terakhir, dan besok itu besok mau pembakaran guys. Sorry kalau bising karena di luar lagi pai-pai. Pakai lagi maskernya. Later. Nah guys, alhamdulillah banget aku udah nyampe rumah dan ini aku udah kelar mandi keramas, hari ini keramas karena tadi habis ke apa ya, kayak rumah duka gitu, kuburan, sebelahnya kuburan, jadi habis dari kuburan harus mandi keramas biar bersih semua guys. Dan ini tadi rambutnya juga udah aku air dryer ya, nggak terlalu kering juga. Dan rutinitas setelah mandi itu aku biasanya pakai aloe vera guys nih, jadi biar mukanya tuh nggak terlalu kering. Cuapek banget hari ini. Jadi jam 12 tuh berangkat, jam 12 berangkat, terus jam 5 lebih 15 menit itu upacaranya baru kelar. Walaupun aku cuma duduk sama nenek, tapi capek guys, boyokku. Ini pakai ini ya, Vaseline ya, yang lip cream punya, jadi biar bibirnya itu tidak hitam guys. Jam 12 tadi kan berangkat jam 12 lebih 20 menit, terus nyampe sana nggak nunggu lama, itu langsung upacara keluarganya, aku sama nenek cuma duduk sampai sekitaran jam berapa ya, sekitaran jam 5 lebih 15 menit guys. Dan setelah itu kita tuh nggak langsung pulang, sama majikan aku, sama Lopan anaknya ama yang nomor satu tuh diajak makan dulu. Tadi makan nyubai atau stik sapi ya, sayangnya tadi aku nggak videoin karena kurang enak. Jadi kenapa lama banget tadi tuh upacaranya tuh ada 4 part ya, atau 4 season, 1, 2, 3, 4, tapi yang aku videoin cuma 2 seasonnya doang, karena kalau di videoin semua itu bakalan menghabiskan waktu. Terus hari ini tuh hari terakhir, empat kali upacara ya. Nenek itu cuman datang yang pertama kali sama ini hari terakhir, karena besok itu kakek, almarhum kakek itu mau dibakar guys. Jadi hari ini ama memutuskan untuk datang untuk penghormatan terakhir kepada suaminya, dan otomatis aku diajak, nggak mungkin lah aku ditinggal di rumah juga. Dan besok karena aku udah pernah dimajikan sebelumnya juga seperti ini ya, samalah 99% sama. Jadi besok itu pasti keluarganya tuh nangis-nangis ya, pasti nangis lah, namanya orang juga ditinggal meninggal tuh pasti nangis, semua orang kalau ditinggal pergi tuh pasti sedih guys. Aku tadi juga pas di sana kan, pas prosesi upacaranya itu ada kayak organ tunggal, terus ada musik-musik, terus ada kayak pendeta yang ceramah itu penuh dengan kesedihan, jadi ngomongin masa lalunya kakek, jadi semua keluarganya nangis, aku ngeliatin mereka itu ikut nangis guys. Tapi sayangnya pas part itu aku nggak videoin, nggak sempet, maaf ya guys ya. Jadi aku tadi videoin sesempatnya aja, itu pun dengan sembunyi-sembunyi karena merasa nggak enak. Sebenarnya kalau izin pun dibolehin tuh, tapi aku ngerasa nggak enak.
Nah, dan nenek bilang hari ini tuh malam ini tidur awal karena besok sekitaran pagi jam 8 udah keluar dari rumah mau menuju rumah duka lagi. Besok pagi sekitaran jam 9.30 tuh acaranya udah dimulai, terima tamu. Jadi besok lebih capek lagi dari hari ini. Nah, guys, aku hari ini mau tidur awal. Thank you buat kalian udah mengklik video ini, dan buat kalian belum subscribe channel aku, kayak biasanya bantu subscribe, like, comment, dan share. Thank you and see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.